Jadi semalam saya difahamkan ada tuduhan-tuduhan bahawa kita ni menginaya pihak mereka yang ditahan, tak diberikan makan dan sebagainya. Tetapi itu memang saya menerima laporan bahawa kita ada recording menunjukkan bahawa layanan yang cukup baik dari segi makanan, minuman. Jadi kalau ada mana-mana pihak yang nak tuduh pihak polis tidak ada peri kemanusiaan atau menginaya mereka yang ditahan dengan tidak membenarkan mereka makan dan sebagainya, kita mempunyai cukup bukti dan yang kukuh untuk menafikannya. Saya dah nyatakan tadi kemungkinan besar agak berat untuk kabinet. Benda ini dibincangkan di peringkat Jemaah Menteri. Cuma masalah-masalah yang masuk akal seperti kes-kes di mana saman yang dikeluarkan tu sampai kepada orang yang tidak bersalah, kereta dipinjam oleh orang lain dan sebagainya. Kes-kes macam itu memang kita ada kelonggaran untuk memastikan tidak ada mana pihak-pihak yang tidak bersalah, tidak terinaya. Yang penting sekarang kita dah beri masa yang lama, 6 bulan untuk ianya diselesaikan.